Di Indonesia, ada salah satu suku yang disebut dengan suku Bugis. Suku ini terkenal karena kuatnya dalam mempertahankan harga diri. Hal ini dibuktikan dengan siapapun yang melakukan kesalahan, maka ia akan ditindak dengan tegas meskipun ia adalah keluarganya sendiri. Suku ini memiliki kebudayaan yang unik, terutama dalam bidang sastra. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peribahasa dan pepatah Bugis yang sangat terkenal serta memiliki arti yang mendalam. Suku Bugis adalah suku terkenal yang berasal dari Sulawesi. Di tengah era modern seperti sekarang, budaya suku Bugis masih kerap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Suku Bugis sendiri memiliki beberapa ciri khas yakni baju adat bernama baju bodo. Baju adat ini terbuat dari kain muslin dengan rongga serta jarak yang renggang. Selain terkenal dengan baju bodo, Suku Bugis pun terkenal akan pepatahnya yang sangat bijak dengan berbagai macam makna yang baik untuk kehidupan. Simak pepatah penuh makna dari suku Bugis berikut ini. Nomoro Sidi, iya Nariseng mukurui sewe jama-jamang narekko purani rilaloi, artinya dapat diukur setelah dilakukan. Terjemahan dari pepatah bijak ini adalah baru dapat diketahui kedalaman dan luasnya suatu sungai kalau kita arungi atau diseberangi. Lebih mudahnya pepatah yang satu memiliki arti Sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya. Pepatah ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengatakan sulit terlebih dahulu pada sesuatu sebelum mengerjakannya, sebab apa yang terlihat sulit belum tentu sulit, sama halnya dengan apa yang terlihat mudah belum tentu mudah. Sulit dan mudahnya sesuatu akan diketahui saat Anda sudah mengerjakannya sendiri. Sebab, tingkat kesulitan dan kemudahan setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Nomor 2. Naya tau malempuk. E. Manguruk manak itau sogi e. Artinya, orang yang jujur sewarisan dengan orang kaya. Betuangna, maksud dari pepatah di atas, orang yang selalu bersikap jujur, akan mudah mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Orang kaya pun akan dengan mudah mempercayai karena kejujuran yang senantiasa diterapkan. Nomorotelu, aju maluruwe riyalah parewa bola. Hanyalah kayu yang lurus dijadikan ramuan rumah. Dalam peribahasa ini, kata rumah memiliki makna seorang pemimpin. Maksudnya hanya orang yang memiliki kepribadian yang lurus yang bisa dijadikan pemimpin. Agar ia mampu melaksanakan kewajiban dan melindungi apa yang dia pimpin, juga menghindari terjadinya banyak masalah. Nomoro epa, de nalabu esori tengana bitare. Tak akan tenggelam matahari di tengah langit. Betuana, segala hal dalam diri manusia sudah digariskan oleh yang kuasa. Tak perlu ada keraguan akan sesuatu dan rasa khawatir yang berlebih. Seseorang akan mendapatkan sesuatu bila memang sudah waktunya. Manusia akan menemui ajal jika memang sudah waktunya. Tak ada kata terlambat atau waktu yang tidak tepat, sebab segalanya sudah diatur. Nomor 5, Masesa Panga, Temasesa Api, Masesa Api Temasesa Botoreng. Artinya, bersisa pencuri tak bersisa api, bersisa api tak bersisa penjudi. Betuangna, peribahasa ini ditujukan pada para penjudi, orang yang menghabiskan seluruh hartanya hanya dalam waktu sekejap. Betapapun lihainya seorang pencuri, ia tak akan bisa mencuri semua jenis barang. Lain halnya dengan seorang penjudi yang mampu membakar semua jenis harta bendanya hanya dengan sekali duduk. naro, ajaklah laloki tak coba, Cobai rekotiaki mancaji kasia siri nenia ri ahira. Nomoro eneng. Ade temake anak, temake apo. Artina. Ada tak mengenal anak, tak mengenal cucu. Betuangna. Peribahasa ini bermakna bahwa dalam menjalankan aturan atau hukum tidak boleh ada rasa pilih kasih. Yang bersalah akan dikenai hukuman. Tanpa memandang asal atau latar belakang keluarganya. Seseorang tak boleh dibebaskan dari tuntutan hanya karena orang tuanya adalah presiden, Menteri atau pekerjaan apapun itu. Sebab sejatinya semua orang menaati hukum dan siapapun yang bersalah akan dikenai sanksi. Ajak Laloki kasita beda beda kangisi di rupa tahu. Nomor pitu. Ajak mapoloi olona tawe. Artina, jangan memotong hak orang lain. Betuana tidak salah memperjuangkan hak pribadi. Sebab setiap orang akan merasa nyaman ketika menjalani tugas dan kewajibannya apabila haknya juga terpenuhi. Namun jangan sampai usaha memperjuangkan hak pribadi malah merampas hak orang lain. Menempuh jalan kekerasan dan menghalangi orang lain. Nomor itu, nai ripatopoki jeko, agati aliri, nareko teyai maredu, mapoloi, akatana, kecerdasan disertai ketidakjujuran seperti tiang rumah. Jika tidak rusak, itu akan rusak. Apabila dimaknai lebih dalam, patah tersebut bisa disimpulkan bahwa kepintaran tanpa sikap yang jujur bisa merugikan. Ilmu yang didapatkan tidak akan menjadi berkah. Sebaliknya, ilmu tersebut bisa merugikan atau mendatangkan malapetaka. Iana rojolopi tu pap pengaja upale tukengki, mamua reki engka marengerang. Sengna toma toata riolo, napale tukeng anak apota na engka mancaji wijama deceng. Amin, salama itu pada salama. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.